Bismillahirrahmanirrahim. Oi, jadu gila baik. Dah. Hai, saya Mung Set. Kita bertemu kembali dalam channel Semang YouTube. Dan kalau korang tengok depan aku ni, ada aiskrim durian dan mochi durian. Okey, so aiskrim durian ni semuanya dua-dua ni daripada Walls. Okey, ASEAN Delights. Yang ni mochi Walls juga. Okey. So korang boleh dapatkan aiskrim dan mochi ni dekat 7E. So harganya adalah ini RM3 dan ini RM3.90. Okey. Jom, kita kali ni aku bukan nak buat mukbang. Aku just nak try satu daripada setiap jenis ni lah. Ha, ni so, sekarang ni musim durian masih ada. So, Walls dia ambil peluang ni, dia jual aiskrim dan mochi durian. Ha, jom kita try aiskrim dulu sebab aiskrim ni dia cepat cair. Yang ni pun aku dah ambil, dah beli dalam petang tadi. Lepas tu aku masuk beti pun dia still macam lembik-lembik macam ni lah. So, kita ambil yang mana yang terbaik. Okay, yang ni. Okay. Okay, jom kita buka. Okay. Oh, sorry. Aku salah ambil daripada bawah pula. Alah, aiskrim dia cair lah. Tengok ni. Aduh. Sebab aku bawa daripada dalam kereta tadi. Jadi, okay. Jadi, dia cair tau. Dia punya ni. Alah, tak boleh. So, tak apa. Kita letak dalam pinggan. Sebab kita orang dah ni, dah apa? Lama tak dibeli. Haa, tu dia. Nampak tak? So, korang boleh tengok. Okay, jom kita cuba guna sudu lah sebab dah cair. Oh, nampak tak? Itu dia punya kayu aiskrim kat dalam. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Oi, jadu gila baik. Rasa durian dia tu. Dengan aiskrim ni lembut tau. Tengok lembut. Nampak dekat. Rasa dia walaupun dia lembik macam ni, mesti berlemak dan manis yang rasa durian tu ada lah. Ini aiskrim durian yang paling terbaik aku pernah try. Oh. Budak-budak. Aku habiskan ni dulu. Ha. Okey, aku beli aiskrim ni tadi. Lepas tu aku bawa kereta 7E tu dengan rumah aku tu macam agak jauh. So, lama lah. Aiskrim tu dulu lama duduk dalam kereta aku. Tapi aku dah letak dalam peti. Cuma dia tak cukup keras lagi untuk aku review malam ni. Then, dia jadi macam ni lah. Tapi kalau korang nak beli, lepas makan tu, should be alright lah. Ha, so, korang, aku suggest lepas beli tu makan terus. Ha, tak boleh nak simpan-simpan. Sebab dia, kalau korang tengok lah, dia punya ni, aiskrim ni. Ha, dia macam berlemak, lepas tu macam soft. Ha, dia bukan aiskrim macam biasa eh. Korang kena try lah. Dia punya ramuan tu lembut. Halus lah, halus. Okay, aiskrim ni aku dah cuba. Jom, yang ni yang paling tunggu-tunggu ni. Ni viral tau hari tu. Cuma aku ni terlambat lah sikit aku review sebab kenapa? Aku setiap kali aku beli 7E semua habis. Ha, ni aku tengok ada stok. Terus aku beli banyak-banyak. Ha, jom. Kita cuba mochi durian daripada Walls. Oh, sorry. Oh, yelah, aku tak pandai sangat review makanan daripada pen macam ni. Sekitar kedai makan. Okey. So, nampak eh? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ni sejenis bukan aiskrim. Dia mochi ni macam dessert, kuih macam tu lah. So, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ni. Nampak tak kuning ni? Ada putih, ada kuning. Kuning ni betul-betul rasa durian tu. Sedap tu. Menilu. Aduh.
Yang ni aku suggest korang makan dalam keadaan dia lembut sikit. Sebab lepas letak peti, yang ni dia lembut. Tak jadi. Yang ni dia kena lembut. Sebab korang boleh, aku takut korang makan ni rasa macam nilu dah. Tak boleh. Aku ni pun tak boleh gigit. Aku kena telan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dah? Dia punya durian tu. Baik sangat. Ni Ross ni memang paling orang kata first time dia buat durian. Yang ni durian dah. Yang ni lagi real babe. Lagi macam betul-betul durian lah. Macam sebiji durian letak dalam tu. Makan lagi. Makan ni. Baik-baik. Jangan tunggu makanan habis sebab aku bukan buat mukbang ya. Yelah, aku tak sure nak sebut mukbang ke mukbang ke. So, harap korang faham eh. Okay, tengok satu lagi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Memang terbaik. Yang ni rasa macam durian lain pula. Okay. Pada pendapat aku, dia macam dia memang betul-betul durian. Sebab aku makan tadi, dia rasa durian tu lain sikit. Yang ni lain sikit tapi still durian. Sekejap. Buati. Kau tengok lah. Yang ni dah lembut sikit tau. Yang ni dah tak beku sikit. Nampak tak? Dia macam durian. Betul-betul macam durian, babe. Nampak tak? Dia macam rambut-rambutnya tu. Macam durian kan? Aku rasa memang betul-betul durian lah. Kalau korang tengok depan ni, dia tulis dibuat 100% daripada puri durian. Maksudnya betul-betul durian dia letak dalam ni. Memang terbaik. Harganya, macam aku cakap tadi, ni RM3, ni RM3.9. So, korang boleh dapatkan dua item ni dekat 7E yang terdekat. Tak sure kalau korang tengok dia macam stok habis, korang tanya lah kedai dia macam mana. Sebab ni memang laku gila, babe. Walaupun dah, aku rasa dah 5 bulan dah dia dah keluar kan. Aku setiap hari pergi, selalu tak ada. Hari ni ada, aku terus borong banyak. Okay, so tu saja untuk episod kali ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe Semang YouTube. Jadu.